supaya nampak macam macam tu, ataupun ke atas. Hello, assalamualaikum guys. Welcome back to my channel. Thank you kepada korang yang dah subscribe channel aku. Aku nak minta tolong dengan korang, kepada siapa yang belum follow Instagram aku @amirhari_. Korang boleh follow aku sekarang dekat Instagram. Sebab in the next video aku akan buat satu giveaway sempena 500 subscriber hari tu, yang aku janji dekat korang semua kan. Aku akan buat giveaway ni pada bila-bila masa dan pada video mana yang aku akan letakkan giveaway tu, syarat-syarat dia, apa-apa semua. And korang kena make sure lah yang korang dah follow Instagram aku dan korang dah subscribe, and then tekan button notification bell supaya korang tak terlepas untuk join giveaway aku kali ni lah. Aku dah order hadiah giveaway untuk korang. Kepada korang yang nak join, boleh follow aku punya Instagram dan juga subscribe channel aku, turn on notification bell. Apa yang aku nak buat hari ni adalah aku nak share dekat korang macam mana kita nak letakkan ikon Instagram macam ni dekat dalam video korang. So hari ni aku akan tunjukkan cara paling senang, cara paling mudah untuk buat yang macam ni lah. Senang je. First, make sure korang kena download dulu dua apps ni, iaitu Inshot dan juga Picsart. Korang juga boleh download apps Phonto. So kepada korang yang belum download lagi 3 apps ni, korang boleh download sebab tutorial ni just ringkas sangat, sangat mudah. Kita just guna handphone and tanpa melengahkan masa, jom kita start kita punya tutorial. Okay gang, first kali korang pergi dekat Picsart. Okay, aku duduk sini sikit. Korang pergi dekat Picsart, then korang pergi tambah dekat bawah tengah tu, and korang scroll sampai bawah, and then korang akan jumpa color background, and korang pilih transparent punya. Dah sampai dekat dalam macam ni, korang pergi dekat tools, and then pergi dekat crop. Kita akan crop kita punya transparent background ni supaya jadi YouTube punya ratio lah. Tekan tanda right dekat atas kanan. And apa yang perlu korang buat adalah kita nak letakkan kita punya Instagram punya logo, and then korang punya username IG kan. So korang pergi dekat sticker, then ke atas ni korang boleh search Instagram logo. Okay, bila dah keluar Instagram logo, korang tekan. And dekat sini ada banyak sangat dia punya design, dia punya contoh corak dia pun ada. Aku just pilih yang ni. Okay, so dekat Picsart ni korang boleh search apa-apa sahaja logo, sama ada logo Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, macam-macam boleh korang download. Okay, and quality dia not bad lah, okay lah. Okay, next kita akan adjust dia punya size, besar ataupun kecil. Kalau korang nak besar-besar lah, korang nak kecil-kecil lah. Kita gerakkan ke kiri sikit sebab kita nak letak dia punya username IG korang nanti dekat sini lah, dekat sini. Okay, kat bahagian tu. Next, kita akan pergi dekat text kat bawah tu, text, and then just korang tulis nama IG korang. Contoh nama IG aku @amirhari_. Bila korang dah tulis username nama korang, just tekan right. So bila dah jadi macam ni, korang just adjust dia punya size. And kalau korang nak adjust dia punya font pun boleh tau, pergi kat bawah ni. Okay, ni ada Archivo Black. Banyaklah orbital. Ikut kreativiti korang masing-masing. Okay, terpulang kepada korang macam mana korang nak designkan korang punya username lah. Aku akan pilih Archivo Black. Dia nampak simple and just nice. So pergi betul-betul kat tengah macam ni, and korang pandailah balancekan dia supaya nampak tengah. Boleh besarkan and kecilkan sikit dia punya logo. Aku kat sini aku akan kecilkan sikit dia punya logo, logo Instagram. Alright, so dia akan jadi macam ni. Bila dah siap macam ni, korang just pergi right dekat atas tu untuk kita save nanti. And korang nampak tak tanda anak panah dekat atas kanan tu? Korang just tekan and dia akan keluar iklan sekejap. Korang save. Okay, tekan done. Bila korang dah siap create korang punya logo Instagram and username IG korang, next step ialah kita pergi dekat Inshot. Korang cari apps Inshot, korang ambil lah video yang mana-mana. So bila dah ada footage video yang korang nak letakkan logo Instagram tu, korang just click, and then korang pergi dekat sticker. Sebelah back tu ada gambar macam gambar bukit macam tu kan, korang just tekan and korang add
gambar. Pilih gambar yang korang dah create tadi. Okay, so dia akan keluar macam ni lah. Okay, dia akan keluar macam ni. And korang pilih tempat kat mana korang nak letak korang punya Instagram logo ni dengan username korang. Aku akan besarkan sikit dia punya username tu. And aku akan letakkan dekat, okay, aku akan letakkan dekat sini. Sebab kat situ ada nampak macam ruang kosong sikit kan. Korang just tekan right. And then, macam mana kita nak buat letak animation supaya nampak macam macam tu, ataupun ke atas, ke bawah ke, ikutlah, masuk dalam ke, keluar ke. Korang boleh just letak dia punya orang cakap transition. Okay, and ni kita tarik kat sini sikit. And then kita tekan right. Tengah. Okay, kita play sikit. Okay, dia keluar macam tu kan. Tapi dia nampak macam orang cakap macam simple sangat kan. Kita nak letakkan dia transition. So macam mana kita nak letakkan transition? Korang just stop video tu and pergi kat stiker tadi, tekan gambar tu, tekan pensel yang dia tulis edit tu. Kat sini dia ada banyak sangat transition. Dia ada macam ni, ada macam ni, macam ni. Okay, macam ni. Banyak lah, just korang boleh explore sendiri lah. Okay, so hari ni aku akan gunakan transition yang ni. Okay, bila korang dah puas hati, bila dah confirm nak transition yang tu, just korang tekan right. And kita cuba play. Ha, dia akan keluar macam tu. Nice tak? Nampak macam cantik kan? Kalau korang nak gunakan transition yang lain pun boleh, tak ada masalah. Tu terpulang kepada korang. Aku just, hari ni aku just nak tunjuk lah macam mana. Bila korang dah puas hati dengan transition korang, dengan size dia, okay, korang just boleh tekan save. Okay, save 1080p. And then just tunggu je video korang diproses. Bila korang punya video tu dah siap render, and korang cuba untuk playkan balik, tengok sama ada dia okay ataupun tak. Okay, so kita just tekan kat atas ni. Dia keluar tak? Okay, nampak tak? Dia keluar dekat situ. And dengan transition yang kita pilih tadi lah. Okay, so tutorial ni just sangat ringkas, senang je. Mana-mana pun korang boleh buat. Dia atas korang punya creativity sendiri. Nak letak transition macam mana, nak letak size font macam mana. So untuk apps Phonto tadi sebenarnya dekat apps itu korang boleh letakkan banyak dia punya font. Font dia sangat banyak lah dekat Phonto. So korang just boleh download dekat situ and gunakanlah. Okay, so aku rasa sampai sini sajalah untuk tutorial letakkan orang cakap logo Instagram. Aku harap korang enjoy dengan video yang aku buat ni, dan aku harap sangat dia bermanfaat kepada korang. Walaupun nampak macam tak adalah macam hebat sangat, tapi aku just share apa yang aku mampu. Okay guys, so sampai sini sajalah tutorial ringkas aku untuk kali ni. Dan kepada korang yang belum lagi subscribe channel aku, korang boleh subscribe. Dan jangan lupa untuk turn on notification bell, sebab aku akan buat giveaway. Thank you guys for watching, thank you guys for support. Itu saja untuk video kali ni. See you in the next video. Assalamualaikum. Ciao.